2-3 digit lah, alhamdulillah. Gitu. Gitu. Ratusan juta, Sa. Ya, ada segitu. Gitu. Ini emang ada target ke situ, Pak, karena alhamdulillah kan udah ada hunian. Kalo, udah ada hunian, udah. Udah ada hunian. Rumah. Ya, rumah buat masa rumah. Depan. Rumah. Rumah buat masa depan. Barang berdua atau emang rumah lu atau seperti apa? Oh ya, mungkin itu emang target kan nanti untuk yang kalau udah yang namanya rumah pasti nanti ada tangganya. Stepnya, tangganya. Jadi sesuai kalau udah rumah tangga, otomatis itu yang akan menjadi rumah nanti yang berdua. Gitu. Berarti tahun ini nih? Insya Allah. Udah ngelamar belum tapi? Dipastikan. Udah ngelamar. Kalau nggak salah udah ada pertemuan dua keluarga belum tin mungkin? Pertemuan dua keluarga mah udah beberapa kali udah sering. Tapi dalam artian pertemuan keluarga misalnya saya lagi ada acara di mana keluarga saya datang, keluarga beliau juga datang untuk nontonin juga. Ntar kita makan-makan bareng pernah juga. Udah direstuin berarti ya dari dua pihak. Alhamdulillah udah home away lah kalau bisa. Home away. Karena udah ada obrolan serius antara dua keluarga. Kalau untuk obrolan serius dari pihak sana udah dari pihak gue, tinggal gue yang memutuskan untuk bulannya, karena bulannya gue lagi mencari-cari hal yang iya. Tahun ini. Nah, insya Allah tahun ini. Pertengahan. Lebaran. Pertengahan lah untuk kurang lebih lah untuk targetan hal itu. Tapi siapa sih? Apa? Cewek lu namanya siapa? Lama, kan? Sosok yang seperti apa dia? Sosok yang seperti introvert sebenarnya. Dia sukanya di rumah gitu ya kan. Yang kedua apa ya? Ya ya banyaklah kalau misalnya cewek mood-moodan ya, kadang moodnya lagi bagus, kadang enggak, namanya cewek kan ya. Terus sama ya dia ini apa pikirannya dewasa gitu. Cuman kadang sedewasa-dewasa cewek pasti ada sifat kekanak-kanakannya. Yang buat lu yakin sama dia apa? Yang gue yakin sama dia karena dia bisa nyambung ngobrol sama gue. Emang banyak yang lain gak nyambung? Banyak yang tidak dong. Banyak yang tidak dong. Banyak yang tidak kuat malah. Oke. Dia ngertiin lu berarti ya? Ngerti. Makanya ngerti itu gak, jangan di satu pihak ya kan ya. Kalau harus ngerti harus mau dikertiin juga gitu. Gitu juga timbal balik sebenernya. Tapi dari segi mental lo udah siap belum sih Tin? Lo sebagai laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, dari segi mental sendiri udah siap belum? Kalau dari segi mental sih insya Allah gue siap gitu. Karena apa? Karena ada pentargetan kan dalam hidup ya. Dan gue juga udah tuir ngerasa ya kan ya, harus ada yang memperhatikan lebih lagi nanti ke gue. Terus harus ada yang istilahnya ngebimbing gue aja, sama gue harus ngebimbing orang juga, serta ada tanggung jawabnya di situ. Satu bulan masukan berapa? Pemasukan. Penghasilan. Penghasilan 2-3 digit lah, alhamdulillah. Gitu. Gak ratusan juta, Kak? Ada segitu. 2-3 digit gitu ya. Oke.